Sebuah turnamen e-sport digelar di Kota Malang, Jawa Timur sejak 25 hingga 29 Agustus yang diikuti 64 peserta di seputar Jatim. Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko berharap turnamen itu mampu melahirkan atlet-atlet e-sport profesional yang mampu berlaga di tingkat nasional hingga dunia. Dunia siber memang bisa diibaratkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, dapat memberikan manfaat dengan menghubungkan berbagai hal tanpa batas, jarak maupun ruang. Mulai berkomunikasi secara murah hingga bertransaksi tanpa harus keluar rumah. Di sisi lain, tidak sedikit yang memanfaatkannya secara salah, seperti penyalahgunaan media sosial untuk hal-hal negatif, mulai menyebarkan berita bohong, menghasut, hingga bertransaksi barang-barang ilegal. Untuk itu, sebuah turnamen e-sport Mobile Legends digelar oleh sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Memperebutkan Piala Wali Kota Malang, turnamen yang digelar sejak 25 hingga 29 Agustus tersebut diikuti 64 peserta yang tidak hanya berasal dari kawasan Malang Raya, tapi juga daerah-daerah lain di Jatim, seperti Surabaya, Gresik, Pasuruan, hingga Blitar. Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko berharap perhelatan itu mampu menekan pemanfaatan internet untuk hal-hal negatif. Selain diharapkan akan terlahir atlet-atlet e-sport yang andal, profesional, dan bermental juara dari Kota Malang hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional, mengingat potensinya sangat besar, maka semua hal harus dipersiapkan. Harus ada yang ngurusi, yaitu campur olahraga. Harus ada latihan ya, dengan baik. Baru ada kompetisi, disitulah sebetulnya akan terjadi seleksi yang akhirnya kita mengetahui kualitas masing-masing atlet. Setelah turnamen kali ini, panitia berencana akan menggelar ajang serupa dengan skala yang lebih besar lagi. Atlet-atlet e-sport dari Kota Malang pun diharapkan bisa lebih berlaga di banyak turnamen berikutnya. Untuk itu, berbagai persiapan akan dilakukan sejak jauh hari. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.